Hai guys, bersama Ayu Nelopo DOLOPO. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe itu gratis. Hari ini aku mau menjawab para istri yang katanya itu suaminya ini itu. Let's watching, selamat mendengarkan guys. Tung. Biasane wong lanang iku lho lek bojone libur ya lo telepon non stop enggak pingin di anu koncane pingin istirahat enggak ento pingin ngomong-ngomongan enggak ento ngupeng wae namanya katanya kangen-kangen LDR LDR prep itu lo kalau orang itu kalau suami atau pacar itu kalau teleponan enggak non stop itu bukannya bagus tapi keimanannya enggak kuat bisa-bisa selingkuh imannya pasti enggak kuat soalnya kan itu kesepian terus merasa kesepian otomatis cari yang lain loh kalau enggak kesepian kalau ada kesibukan lain kerja itu pasti nggak mungkin itu minta telepon non stop apa dari sini kita kerja itu fokus kerja bukan untuk mendengarkan telepon bukan untuk apa itu angkat video call kita waktu kerja istirahat jadinya para suami itu harus memahami istrinya yang lagi kerja atau jangan sedikit-sedikit bu minta kiriman biaya sekolahnya habis bu ini ada becek bu pusaku habis apa gunanya punya suami kan nafkahi bukan minta. Kita kerja sama-sama kerja kalau istri kita gajinya ditabung bukan untuk ini itu kalau gitu kapan suksesnya kapan berkembangnya apa-apa istri kalau gitu itu ada suami gitu kalau aku gitu nggak bisa diajak rumah tangga apa-apa. Wah gajinya gimana, gajinya besar. Seharusnya kalau suami yang baik itu suruh istrinya gajinya disimpan untuk masa depan, untuk buat rumah bisa, untuk beli tanah bisa. Kalau sehari-hari untuk biaya susu, biaya sekolah, biaya pernikahan atau becek-becek itu harus suami yang bayarin semua jangan minta istri itu jadinya istri itu penat bosen lama-lama jadinya bosen penat okay, bye gitu nantinya terus minta bye gitu nantinya itu peh bojok peh duitnya okay, saiki wani ning wong lanang apa-apa peh sugih saiki wis duite akeh saiki wis mau lanang tapi harus introspeksi diri jangan menilai wanita itu yang negatifnya kenapa wanita itu bete kesel yaitu apa-apa minta enggak suami itu enggak kerja jadinya gimana kok punya suami malah menjadi tanggungan bukan meringankan beban jadinya pilih sendiri dong kasihan telong ya udah ya guys itulah curhatan para wanita.